Dengan kondisi ini, saatnya kita belajar dari rumah. Sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka. Langsung secara tatap muka di sekolah, kini para siswa mendapatkan dasar pembelajaran. Dasar dan menengah pertama di Surabaya meniadakan kelas dan menerapkan pembelajaran daring. Kesiapan pemerintah daerah dan restu orang tua untuk belajar mengajar tatap muka menjadi tantangan besar pada awal tahun depan. Kita memang dekat dengan sebuah perkenalan. Layaknya seorang manusia yang hidup dengan titik awal dan akhir. Dan itulah pertemuan yang pada ujungnya memang harus akrab dengan perpisahan. Waktu selalu ingin cepat memisahkan pertemuan, entah dengan apa dan bagaimana caranya. Siapkah kita? Kita tak pernah tahu. Semua adalah asing pada awal-awal pertemuan, hingga ucap nama dari masing-masing terlontarkan. Perkenalan itu membuahkan satu angkatan lagi di dalam kompleksnya bangunan ini. Mestinya sampai sekarang masih tak ada yang mengganggu. Namun pada kenyataannya, kita benar-benar merasakan perpisahan yang dari dulu, beberapa bulan lalu, atau bahkan setahun yang lalu. Tatap muka tak lagi ada. Kita tak lagi belajar dalam ruang yang sama. Akhirnya, kebenaran perpisahan itu memang benar adanya. Tegur sapa kita memang harus berubah. Terubah dan berbeda arah. Temu yang semu, tapi semua belum dikata selesai. Kisah kita belum usai. Sampai jumpa pada doa-doa yang kita lantunkan dalam peraduan. Kawan, selamat jalan.